Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Deadline. Bawa staf lawat banglo mewah, saya dengar Yusof Aslam asyik sebut nama Syamsul. Satu rakaman memaparkan kemewahan rumah banglo milik penerbit terkenal, Dato' Yusof Aslam tular di media sosial baru-baru ini. Menyita perhatian, banglo 6 tingkat yang tersergam indah di atas bukit itu rupanya dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Menurut Yusof, rumah itu juga pernah menjadi lokasi penggambaran film dan drama terbitannya yaitu Sembilu dan Gerak Khas. Sudah menjadi sejarah gelanggang itu, juga pernah menjadi tempat Yusof meluangkan masa bersama anaknya, Syamsul. Mengimbau kenangan lalu, dua beranak itu sering beriada dan bermain badminton bersama ketika Syamsul masih muda.